Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Mandi Ujang Project. Di video kali ini Mandi Ujang Project sudah berada di sekitar area lintasan Bajuan Kuda Kalimpor ya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jene Pontong, Provinsi Sulawesi Selatan. Ini sekarang Mandi Ujang Project sudah bersama Polati Tompo ya. Dan ada satu pembeda di latihan kali ini yang dilatih oleh Tompo, yaitu kuda pendatang baru, calon perdana. Jadi mungkin buat teman-teman ya, kayaknya sudah sebagian yang sudah tahu ya, yang dibawa atau di staf oleh pelatih Tompo ini siapa ya. Dan sebelum lanjut ya, kita ingin beritahu kudanya siapa atau kuda siapa. Mandi Ujang Project ingin kembali mengajak agar terus support channel Mandi Ujang Project dengan cara like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru atau updatean-updatean terbaru video dari Mandi Ujang Project seputar kuda, khususnya lagi untuk kuda pacu, serta share video-video dari Mandi Ujang Project agar Mandi Ujang Project lebih bersemangat ya dalam berkarya ya, berikan konten-konten terbaiknya ya. Dan terima kasih Bu juga yang selalu support channel Mandi Ujang Project dari awal kemunculan Mandi Ujang Project sampai sekarang ya. Berkah selalu, sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Oke, Mandi Ujang Project lanjut ya videonya. Ya, kali ini Mandi Ujang Project meliput di minggu pagi kali ini. Ini masih sangat pagi-pagi sekali ya, kayaknya sudah jam 6 ya, karena Mandi Ujang Project jalan ke sini ke area pacuan itu sebelum jam 6 ya, sekitar kurang 10 menit ya jam 6, kayaknya sudah jam 6 ya. Dan kali ini di pagi kali ini diguyur hujan. Oke, langsung saja ya, kuda yang dilatih oleh pelatih Tompo dan dijoki oleh joki Iwan ya teman-teman, itu adik dari Ratu Aquila ya, kuda dari Lutfi Stable ya, yang dilatih kali ini calon perdana ya. Jadi di minggu kali ini pecinta kuda pacu yang khusus yang ada di Jene Pontong ini kedatangan calon perdana lagi yang dilatih ya kali ini ya. Dan latihan kali ini diguyur hujan ya di minggu pagi kali ini ya teman-teman. Mari kita lihat seksama memantau latihan si calon perdana kuda pendatang baru dari Lutfi Stable ya, yang dilatih oleh pelatih Tompo ya teman-teman.
Ini dia ya, teman-teman. Adik dari Ratu Aquila yang tadi di drop-nya bagus ya dan sempat di canter. Dan info sedikit ya. Ternyata ini adik dari Ratu Aquila sudah ketiga kalinya ya menginjakan kaki di lintasan ini untuk latihannya. Dan alhamdulillah di latihan ketiga ini sangat lancar ya, kalau Mandu yang lihat ya latihannya, walaupun diguyur hujan ya kali ini. Ya, ini betina ya. Betina umurnya belum genap 2 tahun ya. Sudah mulai dilatih ya. Biasanya begitu ya. Menjelang kedua tahun itu biasanya kuda sudah matang ya dilatih dan sudah siap untuk diikutkan di event-event resmi khususnya. Jadi ini video perdana ya Mandu Jam Project meliput adik dari Ratu Aquila ya, yang secara postur untuk kuda lokal atau KPI ya bagus ya, kalau menurut Mandu Jam Project. Tapi kalau menurut teman-teman yang sudah paham juga sudah patut, silakan komen di kolom komentar melihat adik dari Ratu Aquila ini ya latihan gimana ya. Jadi ini adik dari Ratu Aquila betina ya. Warna bulu ini biasanya kalau sudah mulai menanjak ke remaja itu masih pemula masih berubah ya, tapi kayaknya ini kejeragam ya. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini melihat aktivitas latihan dari Lutfi Stable ya, khususnya yang kita melihat kuda perdananya ya, calon perdana ya yang dilatih kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share di video dari Mandu Jam Project. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum, silakan subscribe. Oke, sekian video dari Mandu Jam Project. Sampai jumpa di video selanjutnya.